Iseng-iseng aja sih, Bu. Ya ampun. Karena belum dapat jodoh, jadi dikasih nama Pantai Karang Jodoh. Iya, dan ya ampun, sedih banget ini mahasiswi ada enggak yang mau nih? Hai guys, ketemu lagi bersama saya Rena Yulia di channel Dosen Kece. Hari ini kita mau ngoceh, ngobrol kece sama orang yang kece banget se-desa Bulakan. Halo. Siapa namanya? Kenalin dulu. Namanya Dikri Alamsyah. Dikri Alamsyah. Mahasiswa saya juga ada yang namanya Dikri Alamsyah. Halo Dikri, ada nggak kamu nonton? Dikri Alamsyah ini adalah ketua Karang Taruna. Iya. Prabu Muda. Bulakan. Bulakan. Jadi dia Ketua Karang Taruna mengelola juga pantai ini, namanya Pantai Karang Jodoh. Kenapa namanya itu? Sebenarnya nama Karang Jodoh itu saya ambil secara ketidaksengajaan, Bu. Nah mungkin karena kemarin-kemarin itu, bukan kemarin, sampai sekarang juga kan saya belum dapat jodoh nih. Belum dapat jodoh? Makanya pantai itu saya namain Pantai Karang Jodoh. Sebenarnya iseng-iseng aja sih, Bu. Ya ampun. Karena belum dapat jodoh, jadi dikasih nama Pantai Karang Jodoh. Iya, ya ampun, sedih banget ini mahasiswi ada enggak yang mau nih? Terus yang ngasih nama kamu? Ya, saya ngasih nama secara spontan. Ya ampun. Kebetulan di situ kan ada ikon Karang 2 tuh mereka berpisah. Nah, itu kan di dibilang Pantai Karang Jodoh itu saya nyambungnya ke situ juga. Oh, itu karang yang berpisah. Iya. Jadi seolah-olah karangnya enggak berjodoh. Mungkin seperti itu. Terus kamu pengen karangnya jadi berjodoh. Nah. Terus aku mau tanya juga nih, di sana ada kata-kata apa tuh? Bukan kata-kata mutiara, soalnya tulisannya buronan mertua. Iya. Terus ada lagi bodimu apa gitu kesetiaan. Bodimu membawa kesetiaan. Terus PDKT 5 bulan, ditolak 5 detik, galaunya 5 tahun. Nah, sebenarnya kenapa ada kata-kata untuk kata-kata itu kita bikin semenarik mungkin. Namanya juga kita tempat wisata, ya kita harus bikin semenarik mungkin. Gimana begitu pengunjung lihat, kok ada sesuatu yang beda di pantai ini. Nah, makanya saya bikin tulisan-tulisan nyeleneh seperti itu. Jadi nggak yang lope-lope gitu ya? Nggak. Udah banyak banget loh di tempat wisata bentuk lope buat dipoto gitu. Kalau untuk itu, saya berproses mungkin ya, Bu. Soalnya pas kemarin juga sempet, cuman diterjang tsunami kemarin. Udahlah kita lupain soal itu, kita buka halaman yang baru. Iya, benar. Tapi kayaknya ini lebih nyeleneh, lebih greget ya. Iya. Ada orang tertarik. Ada sebagian dari kisah diangkat dari kisah nyata juga. Oh my god, baper kisah nyata. Terus ada ini, ada ayunan dua ini. Tadi saya sempat foto juga. Ada ayunan dua di sini, ini bagus banget loh. Kenapa? Lihat dari tempat lain atau punya ide sendiri? Jadi sebenarnya untuk tempat wisata pantai itu mereka ada sebagian yang pakai ayunan, ada sebagian yang enggak juga. Mungkin karena posisi lokasinya, Bu. Kenapa saya bikin posisi lokasi ayunan di sini? Karena di tempat kita ini kan pasirnya putih, terus tambah luas. Gitu. Makanya saya bikin semenarik mungkin, bikin ayunan. Nanti untuk kedepannya akan lebih bagus lagi. Ini luasnya kira-kira berapa ya? Kalau untuk luas ini paling berapa ribu ya, Bu? 3.000 kurang? Kurang. Tapi pantainya bisa dipakai berenang nggak? Untuk pantai ini bisa dipakai berenang, sangat bisa sekali. Karena pasirnya putih, pasirnya putih dan tidak ada karang landai. Tidak ada. Hanya namanya saja Karang Jodoh. Namanya aja yang Karang Jodoh. Kalau masuk ke sini berapa tuh bayarnya? Kalau masuk ke sini bayar lah, Bu. Nggak bayar gratis. Masuk ke sini itu kita hitungannya nggak hitung per orang, Bu. Kadang-kadang ada yang hitung per orang. Kita nggak hitungnya per mobil. Mau di mobil itu ada 2 orang, mau ada 5 orang, mau ada 10 orang. Tetap hitungannya per satu mobil itu 50.000. 50.000. Kalau misalkan mau pakai gazebo yang kita dudukin ini nih. Kayak gini ini bagus banget. Ini 50.000 juga. Jadi 50 satu ribu. Mobil itu sama gazebo itu 100. Jadi paketnya itu 50.000 per jam. Enggak, itu dihitung sepuasnya, Bu. Sehari. Jangan seharian. Datang dari sini jam 8, pulang boleh jam sore lagi gitu. Ya, boleh sore lagi pulangnya. Nah, selain itu di sini juga ada perahu pancing, Bu. Samping saya ada wisata pantai ini, saya kan ada perahu tuh, punya perahu, punya palura sih perahunya, Ma. Punya palura. Itu perahu itu. Ada 10 unit cuman saya yang ngelola.
ya sewa perahu itu. Sewa perahu. Untuk mancing. Untuk mancing. Mancing di laut. Untuk mancing di laut. Selain disewa, perahu itu kan punya apa? Jadi nelayan-nelayan sekitar sini yang pakai. Berapa tuh sewanya kalau saya mau nyewa? Kalau untuk sewa perahu untuk jalan-jalan biasa aja sih itu 20.000 per orang, bisa 20 sampai 15. Ini keliling laut ini. Keliling laut ini beda untuk mancing, Bu. Untuk mancing kita ada beberapa spot, jadi ada yang ke tengah, ada yang di pinggiran. Yang banyak ikannya itu. Yang banyak ikannya gede-gede di tengah. Berapa tuh kalau untuk mancing berapa nyewa perahunya? Kalau untuk mancing itu nyewa perahu kalau ke tengah itu sekitar 800.000. 800.000 ah, itu seharian jauh, seharian. Oh, seharian. Soalnya itu jauh banget gitu kan. Dianterin enggak? Ya dia, kita mancing sama-sama. Kita kan enggak. Ya kali gue doang ke sana kan. Terus 800.000. 800.000. Kalau yang tadi kalau cuma jalan-jalan doang? Kalau cuma jalan-jalan itu per orang kita ngitungnya 20.000 sampai 15.000. Per orang 20.000 selama berapa menit? Kurang lebih 10 menitan lah. 10 menit. Itu apa aja yang dikunjungin? Ya barangkali ada bekas-bekas reruntuhan. Kalau di sini nggak cuma jalan-jalan biasa aja, Bu, keliling-keliling. Keliling lihat-lihat laut sekitar kita. Oke. Ini udah lama nggak ini ngebuka tempat wisata ini? Sebenarnya untuk wisata Karang Jodoh ini saya buka itu pas awal tahun 2018 bulan April. April 2018. 2018. Nah, dan di situ spot bagus, saya desain sebagus mungkin, rapi. Akhirnya 2018 akhir kita diajar tsunami itu tetap tanggal 22 Desember. Ini habis semua pas kena tsunami. Ini habis semua. Itu jam 9:30. Saya ada di sini pas waktu. Ada di sini. Ada di sini. Terus bisa selamat gimana? Lari atau gimana? Kita lari. Kebetulan kemarin juga ada teman-teman mahasiswa, Bu. Pas waktu kejadian tsunami di sini ada teman-teman mahasiswa. Dia mau nenda bakar api unggun. Boleh saya sebutkan universitasnya? Jangan. Boleh aja. Boleh. Kemarin ada teman-teman dari Unsera. Oh, Unsera malah kesini. Unsera sering kesini mereka sebelum saat tsunami. Pas tsunami. Setelah tsunami mereka nggak ada kesini lagi. Hanya untuk anak-anak teman-teman mahasiswa yang mau ngadain acara. Bisa boleh. Disini. Sangat luar biasa. Bisa bermalam di sini. Bisa bermalam. Berapa tuh kalau bermalam? Kalau bermalam kita hitungannya bisa cincai lah. Bisa cincai. Harga nanti ya. Bisa cincai. Berarti di sini, tapi di sini nggak ada penginapannya. Di sini nggak ada penginapan. Tapi bisa pasang tenda. Bisa pasang tenda. Bawa sendiri tendanya. Tenda bawa sendiri. Kebetulan jadi saya juga ada tenda, boleh disewa boleh. Ada berapa? Ada satu cuman yang gede. Yang gede yang cukup untuk Untuk 10 orang. Cukup untuk 10 orang. Jadi teman-teman guys yang mau ngadain kegiatan di pantai bisa di sini. Cuman ini terbuka banget gitu ya. Ya. Pantai banget dan kamar mandinya juga ada gitu. Ya. Nah, kalau lapar ada makanannya enggak? Ada, Bu. Ada. Di sini kita ada ikan bakar. Ikan bakarnya enak loh, tadi aku nyobain, fresh banget. Itu katanya ikannya dari laut, maksudnya? Iya. Kalau untuk ikan, saya di sini kan untuk ikan nggak ngambil dari luar, Bu. Jadi ikan itu langsung hasil tangkapan sendiri dari nelayan. Saya langsung ambil, masukin freezer. Kadang yang lebih enak baru datang dari nelayan langsung dibakar. Iya, itu cincang. Enak, enak banget, Bu. Pokoknya kalau yang habis buah petik pohon enak. Ikan ditangkap langsung dipasak, digoreng, enak banget. Nih, pengen nanya lagi nih terakhir. Apa sih andalannya di sini? Andalan banget nih yang bikin orang tertarik untuk datang lagi ke sini apa? Sebenarnya untuk semua pantai sama aja, Bu, ya. Iya kan? Pantai kan sama. Untuk kan? Semua pantai sama, cuman air. Rekomendasi dapat rekomendasi dari tamu. Apa? Untuk wisatanya ya. Untuk wisatanya di sini saungnya lebih rapi. Dia di sini kan bersih, tempatnya tertutup. Kadang-kadang ada ngomong itu private gitu kan, bisa. Maksudnya tertutup enggak kelihatan dari jalan. Gak kelihatan raya dari jalan raya. Karena di benteng ya. Tapi begitu ke sini pantai gitu. Yang kelebihannya di sini cuma ini doang sih, Bu. Pasir yang benar-benar putih, pantainya bersih, enggak ada karang landai. Oke, jadi buat berenang juga bisa. Aman. Terus bersih ya. Saya lihat bersih, enggak ada sampah. Dan tadi banyak tulisan-tulisan nyeleneh ya. Ya, itu salah satunya, lupa. Itu jadi spot foto ya. Ya, itu salah satu. Mungkin nanti perlu dipikirin lagi tuh. Kemarin juga sempat naik di Info Serang. Di Info Serang ya. Hampir 11.000 yang like.
Wow, 11.000 yang naik pantai Karangjodo. Oke guys, kapan-kapan main kesini. Di mana alamatnya tepatnya nih? Alamatnya di Kampung Jambu, Desa Bulakan, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Oke guys. Pokoknya ada nanti di share lokasi aja, Pantai Karangjodo. Pantai Karangjodo, mampir kesini. Yang belum punya jodoh, cepet kesini juga. Yang udah punya jodoh, sama jodohnya kesini. Siapa tahu berjodoh. Amin. Saya soalnya udah nih makan ikan bakarnya enak. Saya udah foto juga di sana. Ya, ada pesan nggak buat teman-teman para wisatawan-wisatawan takutnya pada takut kesini habis tsunami? Gimana? Ada pesannya nggak? Buat teman-teman semuanya, pesan dari saya mewakili seluruh masyarakat pariwisata yang ada di Anyer, khususnya Anyer Karangbolong sampai Carita. Ayo semuanya main ke pantai. Jangan pernah takut main ke pantai. Karena tadi pantai itu bisa mensehatkan badan meskipun menghitamkan, tapi mensehatkan. Corona aja kalah sama karena panas. Terik pantai. Cuaca pantai. Makanya saya pesenin buat semuanya, para wisatawan, nanti jangan lupa mampir atau main ke pantai. Okay. Karena pantai itu menyehatkan. Banyak vitamin. Jangan takut main ke pantai. Kita bangkitkan kembali pariwisata pribumi Anyer. Ini Pantai Karangjodo. Oke, dadah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.